sedikit menceritakan hal ihwal provinsi Kepri. Nanti urusan percepatan penyerapan APBD, urusan pengendalian inflasi, urusan V3DN, saya kira nanti Pak Dirjen, Pak Sekjen akan menyampaikan secara luas di hadapan kita semua. Kepri ini sudah berusia 20 tahun. Kita provinsi kepulauan yang memang wilayah lautnya sangat besar dibandingkan provinsi-provinsi lain. Wilayah laut kita 96% saja. Wilayah daratan kita hanya 4% kecil saja. Jumlah pulau di Kepri ini ada 2.480. Saya selalu katakan kalau tak percaya Bapak Ibu hitung sendiri. 2.480. Setelah Kepri ini yang terbesar kedua Maluku. Maluku itu hampir 400 pulau. Pulau yang berpenghuni itu ada 394 pulau. Kita punya 22 pulau terdepan. Berbatasan langsung dengan negara tetangga. Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Malaysia. Pulau-pulau kita tersebar di Selat Karimata, Selat Sunda, Selat Malaka, dan juga Laut Natuna Utara. Kepri ini memang sangat strategis. Karena kita berada di salah satu dari 4 choke point perdagangan penting dunia. Dan choke point itu kalau biasanya ditekan, terganggu, maka terganggu perdagangan dunia.